Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم kita lanjutkan pembahasan kita dari surat Ar-Rahman. Pada pertemuan minggu lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal arda wada'aha lil anam, dan Allah telah meletakkan bumi untuk manusia. Kemudian Allah berfirman, fiha fakihatu wan nakhlu dzatul akmam, ayat ke-11. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada bumi tersebut ada berbagai macam buah-buahan, wan nakhlu dzatul akmam, dan ada pohon kurma yang memiliki kelopak mayang, wal habbu dzul asfi war raihan, dan juga pada bumi tersebut ada biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Di sini Allah menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah letakkan di bumi. Allah tidak menjadikan bumi hanya dataran tanpa ada isinya, tapi Allah siapkan juga kenikmatan-kenikmatan di bumi. Di antaranya adalah Allah berikan berbagai macam buah-buahan, fakihah. Setelah itu Allah sebutkan juga wan nakhla wan nakhlu dzatul akmam, dan pohon korma yang memiliki akmam. Akmam itu dari kum, maksudnya adalah penutup. Ya, maka kebanyakan ahli tafsir menafsirkannya dengan dua tafsiran. Yang pertama, dzatul akmam maksudnya sari atau serbuk korma tersebut berada dalam suatu kelopak yang menutupnya. Nanti suatu saat kalau sudah waktunya matang akan terbuka serbuk sari tersebut. Ya, maka dikatakan korma yang memiliki kelopak yang menutupnya. Tafsiran yang lain juga mengatakan maksudnya korma, ya, di batang korma ada leaf. Leaf itu semacam serabut-serabut yang menutupi batang korma, sehingga korma seakan-akan tertutup oleh leaf tersebut. Ya, serabut-serabut yang menutupi batang korma itu juga bisa diartikan dengan wan nakhlu dzatul akmam, pohon korma yang memiliki penutup batang-batangnya. Intinya maknanya umum, bisa maknanya ini, bisa maknanya itu, yaitu Allah sedang menjelaskan tentang di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka adalah pohon korma. Kemudian Allah berfirman wal habbu dzul asfi. Wal habbu yaitu biji-bijian seperti gandum, syair, hintah, ya, albur, ya, ini biji-bijian, ya, kalau kita beras, ya, yang lainnya, yang ini merupakan makanan, biasanya menjadi makanan pokok, ya. Dzul asfi, al asfi di sini ada yang mengatakan bahwasanya adalah suatu penutup yang kering. Jadi kulit tersebut atau biji tersebut ada kulitnya. Yang kulit tersebut kering namanya al-asf. Ini tafsiran, salah satu tafsiran. Tafsiran yang lainnya bahwasanya biji-bijian tersebut memiliki daun-daun yang kering. Yang daun-daun tersebut kalau sudah kering maka dijadikan makanan bagi ternak-ternak mereka. Sehingga disebut dengan al-asf. Al-asf itu daun-daun kering yang dikumpulkan, ya, yang kita sering lihat misalnya di dikumpulkan, ditumpuk, ya, menjadi semacam segi empat, ya, kemudian dibawa dan diberikan makanan bagi hewan-hewan ternak. Warraihan maksudnya adalah segala tumbuhan yang memiliki bau yang harum, ya, tumbuhan yang memiliki bau yang harum. Di sini kata sebagian ahli tafsir, Allah menyebutkan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan di bumi, di antaranya ada buah-buahan yang seorang berlezat-lezat dengan buah-buahan tersebut. Kemudian yang model kedua, korma. Korma bercampur antara buah-buahan dengan gizi
selain dia buah-buahan untuk lezat dimakan, dia mengandung gizi yang tinggi. Kemudian yang ketiga, al-habbu, yaitu biji-bijian yang murni untuk gizi. Gizi, ya, bukan dia dinikmati sebagai buah-buahan. Bahkan kenikmatan bukan cuma untuk manusia, tetapi juga al-asf, yaitu daun kering, Allah siapkan juga buat hewan-hewan ternak manusia. Kemudian yang terakhir, war-raihan, ada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki bau-bau yang harum atau aroma yang harum. Kemudian Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu manakah yang kamu dustakan? Ini kenikmatan bumi beserta isinya adalah nikmat yang luar biasa. Mana nikmat Allah yang mau kalian dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma? Kuma dalam bahasa Arab adalah kata ganti untuk dua orang, antuma, kuma. Yang kuma ini kembali kepada manusia dan jin. Jadi Allah berkata, ya, wahai manusia dan jin, nikmat apa lagi yang mau kalian dustakan dari Rabb kalian dengan berbagai macam kenikmatan yang sudah Allah siapkan bagi kalian. Waktu Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi membacakan ayat ini, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Lantas nikmat Rabb mana, Rabb kalian yang manakah yang mau kalian dustakan, wahai jin dan manusia? Para sahabat waktu mendengar Nabi membaca ayat ini, para sahabat cuma diam. Maka Nabi menegur, kata Nabi SAW, "Mali asma'u al-jinna ahsana jawaban li rabbiha minkum." Kenapa aku mendengar jawaban jin lebih baik daripada kalian, wahai para sahabatku? "Kullama ataitu ala qawlihi ta'ala." Setiap aku bacakan firman Allah Azza wa Jalla, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Lantas nikmat manakah dari nikmat Rabbmu yang kalian dustakan? Qalu, maka jin menjawab, "La wala syai' min ni'amika rabbana nukadzib." Ya Rabb kami, tidak ada satu nikmat pun yang kami dustakan dari engkau, ya Rabb kami. "Falakal hamdu," maka segala puji hanya untuk kalian, untuk engkau ya Allah. Maka setiap Nabi bacakan ayat ini, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka jin menjawab. Jin mengatakan, "Demi Allah ya Rabb kami, tidak ada satu nikmat pun dari nikmat yang kau berikan kepada kami yang kami dustakan." Sementara para sahabat diam. Oleh karenanya, sebagian ulama mengambil dalil dari hadis ini, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Maka kalau kita mendengar ada orang bacakan firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka kita berkata, "La bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamdu." Yang artinya, tidak satu nikmat pun dari nikmat-nikmat engkau wahai Rabb kami yang kami dustakan. Sebagai bentuk jawaban atas pertanyaan Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat mana yang kalian dustakan? Jawabannya tidak ada. Semuanya kami benarkan nikmat tersebut. Taib, setelah itu Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Al-Alusi dalam tafsirnya tatkala menyebutkan "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" ayat ini mendorong manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak manusia tidak bersyukur kepada Allah, dia lupa dengan nikmat Rabb. Bahwasanya Allah memberikan banyak nikmat dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat dari rububiyah Allah, ya, berupa kenikmatan dunia, berupa dunia dan yang lainnya kepada manusia, namun mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tidak bersyukur, mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Di antara bentuk tidak bersyukur, mereka menyandarkan nikmat kepada Allah dan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tidak bersyukur, bahkan mereka menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka kemudian berobat ternyata sembuh, kata mereka, "Karena dokter saya sembuh." Dan ini adalah bentuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti kalau mereka ditolong oleh polisi, kata mereka, "Karena polisi saya selamat." Padahal yang menyelamatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga mereka menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk tidak bersyukur, menyandarkan kenikmatan kepada diri sendiri. Ya. Dengan merasa pede bahwasanya karena kecerdasannya, karena pengalamannya, maka dia bisa berhasil. Ini di antara bentuk berdusta terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang jangan mendustakan nikmat Allah. Seluruh yang dia rasakan nikmat murni dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Allah menciptakan manusia, itu Nabi Adam alaihissalam,
min salsalin kal fakhar, dari tanah yang kering seperti tembikar, ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan proses penciptaan Adam alaihissalam dalam beberapa fase. Yang pertama Allah mengatakan, ya, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sungguhnya perumpamaan Isa alaihissalam seperti perumpamaan Nabi Adam, yaitu Nabi Isa tidak lebih hebat daripada Nabi Adam. Nabi Isa masih lewat ibu, Nabi Adam tanpa ayah dan tanpa ibu. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam dari tanah, dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah mengatakan jadi maka jadilah. Sini Allah sebutkan Adam tercipta dari tanah. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah min tinin lazib. Allah ciptakan Adam dari tin. Tin yaitu adalah tanah yang bercampur dengan air. Lazib artinya tanah yang melekat seperti tanah liat. Maka dalam riwayat disebutkan Allah mengumpulkan berbagai macam tanah dari atas muka bumi ini. Jadi bumi ada dulu sebelum Adam alaihissalam. Allah kumpulkan berbagai macam tanah dari bumi ini. Setelah itu Allah jadikan tanah tersebut tin bercampur dengan air. Setelah itu tanah tersebut memiliki sifat lengket, mentinin lazib, ya. Setelah itu Allah biarkan tanah tersebut menjadi hamain masnun, menjadi tanah yang mulai menghitam, mulai ada bau yang tidak enak karena dibiarkan lama. Setelah itu kemudian dibentuk, dibiarkan menjadi kering. Sol-sol itu tanah yang kering. Seperti apa? Kalfakhar, seperti tembikar. Seperti kalau orang bikin guci, ya, dibakar dulu menjadi apa? Kering. Setelah itu Allah tiapkan ruh, jadi Nabi Adam alaihissalam. Demikian proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, mirip seperti mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa membuat burung dari tanah liat, kemudian fa'amfukhu fihi fayakunu tayran bi'idznillah. Ya, maka kemudian Nabi Isa meniupkan nafasnya ke dalam burung tersebut, maka burung tersebut terbang tiba-tiba dari tanah berubah menjadi daging, semua dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah hanya mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ya, kalau secara kimia bagaimana bisa tanah berubah menjadi unsur daging? Tapi bagi Allah semuanya mudah, tinggal kun fayakun. Maka Allah sebutkan di dalam ayat dalam surat Ar-Rahman ini prosesnya, di antara sekian proses penciptaan manusia, di bagian proses-proses terakhir kata Allah, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kami ciptakan manusia yaitu Adam alaihissalam min salsal, dari tanah yang kering, kal fakhar, seperti tembikar, ya. Sudah tinggal ditiup kemudian menjadi diberikan ruh, maka menjadi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan kami ciptakan jin dari nyala api. Sehingga kata para ulama, jin bukan diciptakan dari api tetapi dari nyala di ujung-ujungnya. Api waktu menyala ada ujung-ujungnya, terkadang warnanya agak beda. Ujung itulah yang dijadikan bahan untuk menciptakan jin. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal janna min marijim min nar. Wa khuliqal jannu min marijim min nar. Dan jin diciptakan dari nyala api. Wa khuliqa Adam bima wusifa lakum. Adapun Adam alaihissalam diciptakan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an prosesnya. Jadi secara makhluk yang pertama diciptakan adalah malaikat dari cahaya. Cahayanya apa wallahu a'lam bishawab, kita enggak tahu. Kemudian diciptakan jin dari nyala api, baru kemudian manusia diciptakan dari tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Rabbmu mana lagi yang mau kalian dustakan wahai jin dan manusia? Yang telah menciptakan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan kalian kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain." Tuhan yang memiliki dua tempat terbit dan dua tempat tenggelam. Apa maksudnya? Dua tempat terbit, dua tempat tenggelam. Dalam ayat yang lain, Rabbul Masyariqi wal Maghribi. Rabbil Masyariqi wal Maghrib, ya. Tuhan yang memiliki penguasa tempat-tempat terbit, bukan cuma dua, tempat-tempat terbit matahari, kemudian tempat-tempat terbenam matahari. Kita tahu kalau kita belajar fisika bahwasanya bulan mengelilingi matahari dan bumi mengelilingi apa? Matahari, dan dia agak memiliki kemiringan sekitar 23 derajat, ya, sehingga dengan kemiringan dia, tatkala dia berputar di porosnya sambil mengelilingi matahari, tidak sama dengan bulatnya matahari ini, tapi ada miring sedikit, ya, dengan kemiringan itulah sehingga terjadi perubahan letak terbit matahari setiap hari berbeda dengan hari sebelumnya.
sehingga setiap hari titik terbit matahari berbeda dengan hari sebelumnya, sehingga ada 365 titik dalam setahun. Demikian juga titik terbenam matahari juga berbeda-beda setiap hari. Dengan ada kemiringan 23 derajat dalam rotasi bumi tersebut, maka timbul ada musim panas, musim dingin, musim semi, ya, dan yang lainnya, ya. Sehingga sebagian tempat yang bukan di khatulistiwa mengalami beberapa musim. Karena ada perubahan titik terbit matahari dan titik terbenam matahari. Nah, di sini Allah menyebutkan dua titik terbenam dan dua titik terbit, maksudnya titik yang paling full, yaitu yang paling di musim dingin dan yang paling di musim panas. Titik terbit yang paling di musim, yang di musim yang paling dingin, dan titik terbit di musim yang paling panas. Demikian juga titik matahari terbenam di musim yang paling dingin dan titik matahari terbenam di musim yang paling panas. Maka disebutkan dua titik di sini. Dalam ayat yang lain, Rabbul Masyariq, ya, wal Maghrib, yaitu Allah Subhanahu wa taala penguasa berbagai macam titik terbit matahari dan berbagai macam titik terbenam matahari. Masih ingatkah pelajaran SMP? Sudah lupa? Saya juga lupa kemarin, saya baru lihat-lihat lagi. Kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Ya. Lantas, maka nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan? Allah sebutkan lagi nikmat yang lain. Jadi, terbitnya matahari itu nikmat. Kalau Allah ya, tidak terbitkan matahari, binasa kita. Kalau Allah tidak terbenamkan matahari, binasa kita. Makanya matahari terbit, matahari terbenam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya siang, malam kita bisa istirahat, ya, siang kita bisa menjalankan aktivitas lagi. Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu tidak berjalan dengan sendirinya, tapi ada yang mengaturnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, marajal bahraini yaltaqiyan. Maraja ay arsala, Allah biarkan dua laut yaltaqiyan bertemu. Al-bahrain di sini, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, itu dalam ayat yang lain menunjukkan dua laut di situ, maksudnya laut asin dan sungai air tawar atau sumber air sumber air tawar seperti sungai, danau, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, marajal bahrain yaltaqiyan, Allah biarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Kemudian di antara keduanya ada barzakh, pembatas, sehingga membuat mereka berdua, dua jenis air ini tidak bisa bertemu. Dua jenis air ini disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat, di antaranya Allah berfirman, huwallazi marajal bahraini wa huwallazi marajal bahraini hadza 'adzbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwallazi marajal bahraini, Allah yang menjalankan dua bentuk kumpulan air besar. Hadza adzun furat, dan ini adalah kumpulan air yang tawar, mudah untuk diminum. Dalam ayat yang lain, sa'igun syarabuh, mudah untuk diminum. Wa hadza milhun ujaj, dan adapun kumpulan air yang lainnya dalam kondisi asin dan sangat asin. Wa ja'ala bainahuma barzakhan, Allah menjadikan di antara keduanya ada pembatas. Wa hijran mahjura, pembatas yang memisahkan antara dua model air tersebut. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yastawi al-bahran, hadza 'adzbun furatun sa'igun syarabuh wa hadza milhun ujaj. Tidaklah sama antara dua model kumpulan air ini. Yang satu tawar bisa diminum, yang satu asin tidak bisa diminum. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajizan. A ilahun ma Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah Allah yang telah menjadikan bumi, ya, tenang untuk ditinggali, dan menjadikan di sela-sela bumi tersebut ada sungai-sungai yang mengalir, dan Allah menjadikan di antara dua kumpulan air tersebut ada barzakh yang menghalangi. Nah, dua kumpulan air besar ini apa maksudnya? Dijelaskan dalam ayat yang lain, maksudnya air tawar dan air apa? Dan air asin. Nah, yang dimaksud dengan hajiz, penghalang, ini apa? Ada banyak pendapat di kalangan para ahli tafsir, namun yang kuat mengkerucut pada dua pendapat. Pendapat pertama yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan penghalang antara dua model air ini maksudnya bumi yang kering. Kalau tidak ada bumi ini, maka air laut dan air sungai akan bersatu. Dan itu hanya terjadi nanti pada hari kiamat kelak.
Ya. Kata Allah, wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Ya, tatkala meluap kemudian bersatulah air laut dengan apa? Air air sungai dan air danau. Air asin dengan air tawar bersatu. Tetapi sebelum hari kiamat Allah menjadikan barzakhan, yaitu ada penghalang antara air sungai dan air laut, maksudnya adalah bumi yang ditempati, tanah kering yang ditempati oleh manusia. Ini pendapat pertama yang dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh para ulama yang lain seperti Asy-Syinqiti dalam Adha'il Bayan, kemudian juga Tahir bin Asyur dalam Tahrir wa Tanwir, dan juga disebutkan oleh Al-Qurtubi, bahwasanya yang dimaksud dengan barzakhan, pembatas itu pembatas yang tidak kelihatan. Bahwasanya ada suatu lokasi di mana air asin dan air tawar bertemu namun mereka tidak bisa bersatu. Sempat tersebar di internet di suatu pertemuan di Selat Alaska atau apa, pertemuan antara dua laut, laut Atlantik sama laut apa, sehingga kemudian, dan itu yang memposting orang-orang kafir, mereka yang memposting. Yang itu bisa cari di internet ya, apa tuh ocean, apa oceans not meet lah, apa gimana lah, nggak tahu bahasa Inggrisnya. Antum bisa lihat dengan bahasa Inggris, benar. Jadi ada dua lautan yang tidak bisa apa? Bersatu. Karena dikatakan masa jenisnya berbeda, sehingga mereka tidak bisa bersatu. Nah, sebagian ulama menafsirkan dengan seperti ini. Bahkan, sebagian ulama dia mengatakan, di lautan terkadang di bawahnya ada air tawar yang mengalir. Sehingga kalau para penyelam menyelam dengan sampai dalam, dia bisa mendapatkan air tawar di bawah lautan. Sehingga terpisah dengan sendirinya antara air tawar dengan apa? Air laut. Tidak digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya mungkin tafsiran ini ya. Meskipun saya lebih condong pada penafsiran Ibnu Katsir bahwasanya yang dimaksud dengan penghalang adalah bumi, tanah kering yang menghalangi antara lautan dengan air tawar ya. Wallahu alam bisawab. Tetapi ini adalah dua tafsiran di karangan para ahli tafsir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabi ayyi ala'i rabbikum matukadziban?" Maka nikmat Rabbmu manakah yang kalian mau dustakan? Kata Allah, "Yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan." Keluar dari keduanya, al-lu'lu' wal marjan. Keluar dari keduanya ada lu'lu' wal marjan. Apa itu lu'lu' atau al-marjan? Lu'lu' maksudnya mutiara. Al-marjan maka ada khilaf. Namun sebagian ahli tafsir mengatakan lu'lu' adalah mutiara yang kecil, marjan adalah mutiara yang besar. Atau sebaliknya, lu'lu' adalah mutiara yang besar, marjan adalah mutiara yang kecil. Intinya lu'lu' dan marjan adalah jenis dari mutiara. Yang jadi masalah di sini, Allah berfirman, yakhruju minhuma, keluar dari keduanya, yaitu dari air tawar dan air laut. Dari air tawar dan air asin. Mutiara, baik model lu'lu' maupun model marjan, maupun kecil maupun besar. Sementara para ahli tafsir waktu mereka membaca ayat ini, kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwasanya mutiara hanya terdapat pada di air asin, tidak ada mutiara di air tawar. Di zaman mereka belum menemukan apa? Belum menemukan mutiara dari air tawar. Sehingga mereka mencoba menafsirkan ayat ini, kata mereka, memang disebutkan keluar dari keduanya, maksudnya dari salah satunya. Bukan dari dua-duanya, karena mutiara hanya terdapat pada air asin. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral jinni wal insi, alam ya'tikum rusulun minkum, wahai kumpulan manusia dan jin, bukankah telah datang utusan dari kalian? Padahal kita tahu namanya rasul hanya dari kalangan manusia. Tidak ada rasul jin, enggak ada. Enggak ada nabi jin. Tetapi Allah mengatakan, wahai golongan manusia dan jin, bukankah telah datang para rasul dari kalian? Kalian di sini maksudnya dari manusia saja. Bukan dari manusia dan bukan dari apa? Jin, tapi cuma dari manusia. Intinya jin dan manusia seakan-akan dianggap satu. Ya. Tidak ada rasul dari kalangan jin. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran?" Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit tujuh lapis, dan Allah menjadikan pada langit-langit tersebut ada rembulan yang mengeluarkan cahaya. Padahal kita tahu namanya rembulan itu hanya di langit yang paling bawah, langit dunia. Adapun langit atasnya, wallahu alam, kita tidak tahu. Namun Allah mengatakan waja'alal qamara fihinna. Allah menjadikan rembulan pada langit-langit tersebut, maksudnya salah satu langit. Ini maksudnya penjelasan. Allah menyebutkan salah satu untuk mewakili yang lainnya. Nah, waktu Allah mengatakan yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan, keluar dari keduanya
mutiara maksudnya dari air laut saja, bukan air tawar. Tetapi subhanallah, saya baca tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi rahimahullahu taala, beliau menukilkan pendapat sebagian ulama. Ulama tersebut berkata, di zaman itu yang belum diketahui ada mutiara dari air tawar, maka dia berkata, Allah mengatakan keluar dari keduanya ada mutiara, berarti ini menunjukkan mutiara ada di laut dan ada mutiara di sungai. Dia bilang, kalau kalian tidak tahu itu bukan urusan kalian. Betapa banyak perkara kalian tidak ketahui. Zaman itu dia belum, ternyata saya baca sekarang sudah ada mutiara dari sungai. Sehingga ternyata yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan, di zaman tersebut tidak diketahui ada mutiara dari sungai, baru terbukti belakangan ternyata ada mutiara dari sungai. Sehingga kita ambil zahir ayat, dari sungai dan dari laut ada mutiara. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada sungai-sungai, ada al-munsha'at, maksudnya adalah as-sufun, al-jawari maksudnya as-sufun, yaitu kapal-kapal, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah kapal-kapal yang memiliki tiang yang tinggi, maksudnya layar-layar yang dia mengalir berjalan di lautan seperti gunung, ya. Ini Allah sebutkan di antara kenikmatan Allah menjadikan kapal yang besar, yang berisi muatan yang banyak, namun dia bisa mengalir di atas air. Ini nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat kapal tersebut, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan air bisa menampung kapal tersebut. Bahkan kapal tersebut bisa diisi dengan muatan-muatan yang berat, ya. Berbeda dengan pesawat yang muatannya sangat apa? Terbatas. Tapi kalau kapal laut bisa muatannya sangat banyak, ya, dan bisa mengalir, ya, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabbmu manakah yang mau kau dustakan? Setelah itu Allah berfirman paragraf berikutnya. Kullu man 'alaiha fan. Sungguhnya semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Makanya kita sering mengatakan seluruh makhluk adalah fana. Itu dari fan. Fana maksudnya akan sirna, akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan hanya yang tersisa adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan pemuliaan. Di sini ayat menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki zat, dan di zat tersebut ada wajahnya. Allah memiliki sifat wajah. Oleh karenanya dalam hadis-hadis bagaimana Nabi bersumpah dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis juga Nabi berdoa untuk bisa melihat wajah Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim, aku mohon kepada engkau ya Allah kelezatan mandang wajahmu, ya. Dan Nabi mensifati juga tentang sinar yang keluar dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memiliki sifat wajah, tentu wajah Allah tidak seperti wajah makhluk. Oleh karenanya di antara puncak kenikmatan penghuni surga adalah melihat wajah Allah di surga, ya. Wajah Allah secara khusus dilihat oleh mereka di surga. Namun wajah ini juga maksudnya untuk mewakili zat, dan ini boleh dalam bahasa Arab, ya. Boleh dalam bahasa Arab yaitu menyebutkan sebagian untuk mewakili zat, ya. Kita dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia kita sering mengatakan aku tidak melihat batang hidungnya. Aku tidak melihat batang hidungnya. Bukan batang hidungnya saja yang tidak ada. Orangnya pun sekalian tidak ada, ya. Ya. Batang hidung di situ maksudnya mewakili zat. Disebutkan sebagian untuk mewakili apa? Mewakili zat. Dan itu juga digunakan dalam bahasa Arab. Wa yabqa wajhu rabbik, dan sisa yang tersisa adalah wajah Rabbmu. Bukan wajah saja yang tersisa, tapi zat Allah secara keseluruhan. Zat Allah secara keseluruhan. Dan justru kalau kita mengatakan yang dimaksud dengan wajah di sini adalah zat, itu menunjukkan Allah benar-benar punya wajah. Allah benar-benar punya wajah. Kenapa kita mengatakan batang hidung perwakilan dari tubuh manusia seluruhnya? Karena memang manusia tersebut punya batang hidung, ya atau tidak? Saya ulangi, kenapa dalam bahasa Indonesia kita tatkala mengucapkan batang hidung, maksudnya batang hidungnya atau seluruh manusia? Seluruh manusia. Tapi kita tidak menggunakan majas tersebut bahwasanya batang hidung maksudnya manusia, kecuali manusia itu memang punya batang hidung. Contoh, kita bilang tangan panjang maksudnya mencuri.
Tidak kita sifati manusia dengan tangan panjang mencuri kecuali karena memang dia benar-benar punya tangan. Ya, kita sifati manusia dengan ringan tangan, maksudnya dia mudah untuk membantu. Kenapa? Karena memang dia benar-benar punya apa? Tangan, sehingga kita menjadikan ungkapan ringan tangan sebagai sifat untuk mudah membantu. Sama, tatkala kita mengatakan wajah Allah di sini maksudnya zat, tidaklah kita menjadikan wajah sebagai perwakilan dari zat kecuali karena Allah benar-benar punya wajah. Paham atau tidak? Paham ya? Kalau Allah tidak punya wajah, ngapain dijadikan perwakilan dari zat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena sebagian orang mereka mentakwil, mereka mengatakan wajah di sini maksudnya zat dan Allah tidak punya wajah. Justru kita bilang terbalik. Justru kita mengatakan wajah Allah di sini adalah perwakilan dari zat, ini membuktikan Allah punya wajah. Karena Allah kalau tidak punya wajah, tidak mungkin sesuatu yang tidak bukan bagian dari Allah dijadikan sebagai perwakilan zat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa paham. Paham tidak? Yang paham coba angkat tangan. Enggak ada yang paham. Kemudian Dzul Jalal maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Al Jalal maksudnya Al Azamah. Al Azamah, Maha Agung. Wajah Allah yang Maha Agung, ya. Wal Ikram, Al Ikram artinya pemuliaan. Ada maknanya an yukram, yaitu Allah yang paling utama untuk dimuliakan oleh makhluk-makhluknya, atau Allah memuliakan makhluk-makhluknya. Ikram artinya pemuliaan. Apakah pemuliaan tersebut maksudnya memuliakan Allah, atau maksudnya Allah memuliakan wali-walinya? Allah memuliakan para nabinya, Allah memuliakan para orang saleh, Allah memuliakan ya para anbiya, para rasul, ya. Ini diantara sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabbmu manakah yang kau dustakan? Kemudian kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kull yawmin huwa fi sya'an. Yang di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Allah menggunakan yas'alu, yaitu fi'il mudhari, artinya sedang. Senantiasa mereka minta kepada Allah, penghuni langit maupun penghuni bumi. Penghuni bumi, maka mereka meminta kepada Allah kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ada yang minta rizki, ada yang minta ini, ada yang minta ampunan, ada yang minta hidayah, ada yang macam-macam. Penghuni langit juga malaikat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Kullu yawmin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah dalam urusan. Urusan mengurusi alam semesta ini, urusan dalam mengabulkan doa-doa orang-orang, permintaan para malaikat, urusan dalam menghidupkan, mematikan, Allah mematikan ini, Allah menghidupkan ini, Allah menciptakan ini, dan banyak sekali urusan Allah Subhanahu wa taala. Segala kejadian di alam semesta ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam urusan. Dan ini bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mengatakan Allah hanya ngurusi alam semesta 6 hari, hari Sabtu Allah istirahat. Mereka mengatakan ini, ya. Makanya mereka solidaritas, mereka juga hari Sabtu istirahat, tidak mau kerja. Karena kalau mereka kerja hari Sabtu, kurang ajar. Tuhan aja istirahat, mereka kerja. Jadi mereka solidaritas dengan Tuhan, hari Sabtu juga mereka apa? Istirahat, tidak mau kerja. Ini bantahan. Kata Allah, kulla yaumin, setiap hari. Terus-terusan Allah mengurusi ya alam semesta ini. Allah tidak tidur. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk. Kalau Allah ngantuk, urusan kacau. Ya. Yang tadinya mau mati, enggak jadi mati. Yang tadinya mau lahir, enggak jadi lahir. Ya. Yang tadinya mau dapat rezeki, enggak jadi rezeki. Yang tadinya mau menikah, enggak jadi nikah. Macam banyak urusan. Allah tidak tidur dan Allah tidak ngantuk sama sekali. Dan ini bantahan terhadap sebagian orang-orang Qadariyah. Qadariyah, dengan logika mereka, mereka mengatakan, Allah menciptakan manusia, Allah biarin aja. Allah tidak urus lagi urusan mereka. Satu mau jadi penjahat, satu mau jadi orang soleh. Ini logika mereka. Ini pembahasan nanti masalah takdir. Tapi ini terbantahkan. Karena Allah kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah dalam urusan itu mengatur apa? Makhluknya. Mengatur alam semesta. Ya, adapun pernyataan orang-orang Qadariyah, Allah menciptakan makhluk, Allah berikan mereka peralatan, Allah berikan mereka kemampuan, Allah biarkan. Ibarat seorang menciptakan dua robot, pun dinyalakan, cerek, sudah jalan. Satunya menjadi robot baik, satu menjadi robot enggak baik, bukan urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak benar. Seluruh kita ini diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma kita, gerakan alam semesta diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu yaumin huwa fi sya'an.
setiap hari Allah dalam urusan. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, sanafrughu lakum ayyuha tsaqalan. Al-faraq maksudnya saya khususkan waktu untuk kalian wahai as-saqalan, manusia dan jin. Ya, sebagian ulama mengatakan maksudnya Allah katakan kepada manusia dan jin, meskipun saya banyak urusan, saya tidak lari dari kalian berdua wahai manusia dan jin. Nanti pada hari kiamat kelak akan ada waktu khusus untuk mengurusi pembalasan kepada kalian. Jangan kalian menyangka aku lalai, aku tidak bisa mengurusi kalian. Sanafrughu lakum, aku akan khususkan waktu untuk mengurusi kalian wahai manusia dan jin, yaitu pada hari kiamat semua pembalasan yang ngurusin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah kalian. Kalian sekarang silakan berbuat, tapi ingat ada waktu nanti spesial Allah khususkan untuk ngurusi membalasi kalian. Dan as-saqalan, as-saqal atau thiqal dalam bahasa Arab artinya suatu yang berat. Kenapa manusia dikatakan as-saqal dan jin dikatakan manusia dan jin disebut dengan saqalan, yaitu dua hal yang berat? Maka sebagian ulama mengatakan karena manusia dan jin adalah makhluk yang dimuliakan, sehingga mereka disebut as-saqalan, yaitu dua yang berat. Maksudnya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan saqalan karena manusia dan jinlah yang hanya diberi beban taklif, beban untuk syariat, untuk ada aturan halal dan haram. Malaikat tidak, ya. Hewan tidak, tumbuhan tidak. Maka mereka saqalan itu dibebani suatu yang berat, yaitu syariat untuk mereka jalankan. Ada yang mengatakan saqalan berat, dua makhluk yang berat karena mereka terbebani berat dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini antara tafsiran para ulama. Intinya Allah mengatakan sanafrughu lakum ayyuha tsaqalan. Kami akan khususkan waktu untuk kalian wahai jin dan manusia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan? Saya tanya antum. Apa nikmat yang Allah sebutkan yang Allah mengatakan kami akan khususkan waktu untuk ngurusi pembalasan kalian? Nikmat apa di situ? Nikmat apa di situ? Kalau tadi keluar mutiara jelas nikmat. Ciptaan manusia dan jin apa? Nikmat. Buah-buahan nikmat. Nikmat mana yang kalian mau dustakan? Sekarang Allah mengatakan ngancam nih. Sanafrughu lakum ayyuhatsaqalan, wahai manusia dan jin, ingat. Kami akan ngurusi kalian hari kiamat untuk mengurusi pembalasan kalian. Maka nikmat mana yang mau kalian dustakan? Nikmat apa yang Allah sebutkan di sini? Hah? Iya, nikmat benar, nikmat pembalasan. Nikmat pembalasan bagi orang-orang yang bertakwa agar mereka menyiapkan diri mereka. Bahwasanya semua ketaatan yang mereka lakukan pasti ada apa? Balasannya. Masya Allah, jazakallah khair. Tapi enggak ada hadiahnya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Demikian juga nikmat bahwasanya kalian jangan menyangka bahwasanya ayat sebelumnya. Ya, kulla yaumin huwa fisyan, dalam setiap saat Allah dalam urusan. Jangan kalian menyangka kalian ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan kalian diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kalian, ya, wa mataskutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Nah, kalian pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Kata Allah, dan apakah Allah yang mengurusi setiap jiwa tentang apa yang dia lakukan? Jadi kita ini diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala secara detail, setiap kita diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berbeda dengan, saya sering sampaikan, berbeda dengan seorang misalnya pengusaha. Pengusaha dia punya perusahaan, dia punya anak buah yang banyak ribuan, dia tidak bisa ngurusi semuanya. Dia paling bisa mengurusi cuma direksi-direksi. Setelah itu yang di bawah-bawah dia enggak tahu, hanya dapat laporan. Allah Subhanahu wa taala mengurusi semuanya, ya. Kullu yaumin huwa fi syan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ma'syaral jinni wal insi, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu." Wahai manusia dan jin sekalian, jika kalian mampu untuk menembus, ya, lari dari penjuru langit dan bumi, fanfudhu, maka tembusilah. La tanfudhuna illa bisultan, kalian tidak bakalan mampu kecuali dengan kekuatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu mana yang kalian dustakan? Yursalu alaikuma syuwadhu min narin, akan dikirim kepada kalian syuadun, itu api, ya, yang tidak ada asapnya sama sekali, api yang membakar tanpa asap. Wa nuhasun, dan nuhas ini ada berbagai macam tafsiran, intinya di antaranya mengatakan nuhas adalah asap yang sangat panas yang akan menyerang kalian. Ada yang mengatakan nuhas adalah minyak yang sangat mendidih, ada yang mengatakan nuhas adalah
tembaga yang dileburkan menunjukkan sangat panas akan mendatangi kalian. Fala tantasiran, maka kalian berdua jin dan manusia tidak akan bisa saling tolong-menolong. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu mana yang kalian dustakan? Saya ulangi. Azan kah? Kalau azan kasih tahu ya. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan kepada jin dan manusia, wahai jin dan manusia, ya, kalau kalian mampu untuk kabur dari penjuru langit dan penjuru bumi, ya, maka lakukanlah. Namun kalian tidak bakalan mampu kecuali dengan apa? Dengan kekuatan. Dan kalian tidak bakalan mampu. Karena kalau kalian pun bisa kabur, maka akan dikejar oleh api yang membakar kalian, atau dikejar dengan asap yang sangat panas membakar kalian, atau dikejar dengan minyak yang sangat mendidih membakar kalian, atau dikejar dengan tembaga yang meleleh saking panasnya menghantam kalian. Jadi kalian tidak bisa bakalan apa? Kabur. Ayat-ayat ini berkaitan dengan hari kiamat. Nanti pada hari kiamat kalian tidak bisa kabur. Dari penjuru langit, penjuru bumi enggak bisa kabur. Ayat ini bukan berkaitan dengan pergi ke ruang angkasa. Silakan azan. Baik, kita lanjutkan habis salat insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Kita ulangi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai golongan jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menembus penjuru langit dan penjuru bumi, maka lakukanlah. La tanfudhuna illa bisultan. Kalian tidak bisa menembus kecuali dengan kekuatan, dan kalian tidak punya kekuatan. Ini ayat berkaitan tentang ancaman Allah, bahwasanya jika sudah turun azab Allah menjelang hari kiamat atau hari kiamat, tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa kabur, ya. Ayat ini tidak berbicara tentang teknologi, siapa yang ingin menembus penjuru langit maka bisa dengan ilmu, maka menembus menuju ke bulan dan yang lainnya, ya. Dan itu pun tidak menembus, ya. Tetap aja masih ada di langit pertama, langit dunia, kalaupun berhasil ke situ, ya. Tidak dikatakan menembus, ya. Jadi ayat ini jangan dipaksa-paksakan untuk digatok-gatokkan dengan teknologi. Allah sedang berbicara tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat selanjutnya Allah berkata, yursalu alaikum syuwadun min nar wa nuhasun fala tantasiran. Kalian tidak bisa bakalan kabur. Kalau kalian pun mau kabur, maka akan dikirimkan kepada kalian nyala api yang tanpa asap, dan juga nuhasun tadi saya sampaikan ada beberapa tafsiran, di antaranya asap yang sangat panas, atau zait, minyak yang sangat panas, atau tembaga yang sudah dileburkan yang sangat panas akan menyiksa kalian. Fala tantasiran, maka kalian tidak bisa saling tolong-menolong, wahai jin dan manusia. Ya, jadi ayat ini berupa ancaman. Setelah itu Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb mana yang mau kalian dustakan? Nikmat ini Allah sebut nikmat apa coba? Pertanyaan yang sama. Nikmat apa yang Allah sebutkan dalam ayat, ya ma'asyaral jinni wal insi, kalian tidak bakalan mampu, hati-hati akan dikirim kepada kalian api. Nikmat apa yang Allah sebutkan di situ? Kata sebagian ahli tafsir, nikmat yang Allah ingatkan yaitu jangan kalian bermaksiat, dan memberi peringatan kepada orang-orang untuk tidak bermaksiat itu nikmat. Paham? Kenikmatan harus kalian syukuri. Kalau ada yang ingatkan kalian tentang maksiat agar kalian tidak disiksa pada hari kiamat kelak, maka di antara rahmat Allah, Allah mengirim peringatan-peringatan kepada manusia dan jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, fa idzan syaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan. Dan apabila langit telah terbelah dan menjadi mawar merah seperti kilapan minyak. Di sini Allah sebutkan pada hari kiamat kelak langit yang begitu kokoh akan terbelah. Tatkala dia terbelah, tentunya ada proses-proses yang sudah kita bahas pada waktu tafsir juz amma. Setelah dia terbelah, maka dia meleleh, ya, wardatan kaddihan, wardah dari sisi warna. Warnanya menjadi warna merah. Sekarang kita lihat langit sepertinya biru, ya. Ya, kemudian tatkala dia meleleh nanti pada hari kiamat kelak berwarna merah, dan kaddihan, kemudian dia meleleh seperti minyak.
Jadi melebur langit tersebut. Yang tadinya kokoh, di situ bisa menyangga rembulan, bisa menyangga bintang-bintang, bisa jadi tempat matahari. Maka pada hari kiamat dia akan meleleh kemudian melebur seperti minyak dan warnanya seperti wardah. Nah, wardatan di sini ada dua tafsiran di antaranya. Di antaranya wardatan seperti bunga berwarna merah, langit tersebut berwarna merah. Ada yang mengatakan ka al-faras al-ward, yaitu seperti kuda tertentu yang disebut dengan al-ward, ya. Yang di mana kuda tersebut memiliki warna abu-abu tercampur dengan merah-merah, kemerah-merahan. Disebutkan kuda tersebut dalam 4 musim warnanya agak berubah-berubah. Terkadang kalau di musim dingin kelihatan seperti warna ini, terkadang di musim panas kelihatan seperti warna ini, musim gugur kelihatan seperti warna ini. Kuda tersebut para ahli tafsir menyebutnya dengan kumait, ya, yaitu kuda khusus yang disebut dengan wardah, ya. Wallah alam, intinya Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya langit pada hari tersebut melebur seperti minyak dan dia memiliki warna. Ada yang mengatakan warnanya merah, ada yang mengatakan warnanya warna-warni seperti kuda tadi yang bisa ada warna-warninya, ya. Dan demikian kondisi langit pada hari kiamat kelak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan? Kata Allah, fayauma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Maka pada hari tersebut di hari kiamat tidak ditanya tentang dosanya manusia maupun jin, tidak ditanya. Kenapa tidak ditanya? Allah sebutkan setelahnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum. Sungguhnya orang-orang mujrimun, orang-orang kafir dikenal dengan ciri-ciri yang ada pada mereka. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, maka malaikat menggeret mereka dengan dipegang ubun-ubun mereka dan kaki mereka untuk dilemparkan dalam neraka jahannam. Sehingga pada hari tersebut tidak perlu ditanya, sudah ketahuan ini para pelaku maksiat, ini orang-orang kafir, ciri-ciri mereka kelihatan. Tidak usah ditanya tentang dosa apa yang mereka lakukan. Dan dalam asar-asar, dalam hadis-hadis disebutkan ciri-ciri orang kafir bagaimana, ciri-ciri pelaku maksiat bagaimana, ciri-ciri orang soleh tatkala dibangkitkan pada hari kiamat seperti apa. Masing-masing ada ciri-cirinya. Orang-orang kafir yu'raful mujrimun, orang-orang kafir dikenali bisimahum, dengan sifat-sifat mereka. Di antaranya, ya, kata Allah, zurqa, mereka dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi berwarna biru, ya. Dalam ayat yang lain, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari di mana ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam-hitam. Kata para ulama, orang-orang kafir dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi wajah mereka hitam, mata mereka biru karena penuh dengan ketakutan sehingga terlihat. Adapun orang beriman seperti orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dengan keluar gurran muhajjalina min atharil wudu, keluar cahaya di tangan dan kaki, di wajah mereka karena bekas wudu. Maka tidak perlu ditanya tentang dosa mereka, sudah ketahuan ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pelaku maksiat, ini orang kafir, ini munafik, kelihatan pada hari kiamat kelak masing-masing ada cirinya. Tetapi kata para ulama menjelaskan ayat ini, di dalam hari kiamat ada fase-fase. Fase tatkala baru dibangkitkan, fase tatkala dihisab, fase tatkala dimizan, ya. Dan dalam sebagian ayat disebutkan Allah bertanya kepada mereka. Untuk ayat ini Allah tidak bertanya, kata para ulama di awal tatkala mereka dibangkitkan enggak usah ditanya karena masing-masing sudah ada cirinya. Tetapi pada ayat yang lain kata Allah, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa wa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad," Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, "lanas'alannahum ajma'in," sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua, "amma kanu ya'malun," apa yang telah mereka lakukan di dunia. Berarti dalam ayat yang lain Allah bertanya. Itu dalam kondisi lain. Setelah dibangkitkan ada kondisi tertentu mereka akan ditanya. Terutama tatkala mereka dihisab, Allah akan tanya. Dan pertanyaan tersebut Allah sudah tahu jawabannya, tetapi pertanyaan tersebut litaubih, untuk menghina mereka. Sama seperti kita sudah nangkap orang, kita lihat orang mencuri CCTV, kita panggil dia, "Apa, bikin apa tadi?" Kita sudah tahu dia bikin apa, supaya dia apa, malu, ya. "Kau tadi bikin apa?" Ya, kita sudah tahu jawabannya. Jadi Allah bertanya bukan untuk mencari tahu, Allah sudah tahu, tapi pertanyaan tersebut untuk menghinakan mereka. Untuk menghinakan mereka, Allah bertanya tentang dosa apa yang mereka lakukan dan kenapa mereka lakukan dosa tersebut. Nanti mereka mengingkari. "Wallahi rabbina ma kunna musyrikin," kata mereka, "kami dahulu tidak berbuat syirik ya Allah," mereka dusta. Tatkala mereka mengingkari berdusta, kata Allah, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum," pada hari tersebut kami tutup mulut-mulut mereka. Karena mereka dusta terus. Ya.
Kemudian Allah buat tangan mereka berbicara, kaki mereka berbicara, kulit-kulit mereka bicara. Itulah tahapan-tahapan kondisi mereka pada hari kiamat kelak. Makanya Allah mengatakan, yu'raful mujrimuna bisimahum, pada hari tersebut tidak perlu ditanya tentang dosa mereka karena sudah dikenal dengan ciri-ciri mereka. Fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, maka orang mujrim akan diambil, orang kafir diambil oleh malaikat untuk digeret ke neraka jahanam, bin nawasi ubun-ubun wal aqdam, dengan kaki. Maksudnya bagaimana? Ada yang mengatakan malaikat melipat kaki mereka, diangkat sampai ke ubun-ubun dari arah belakang, kemudian dilemparkan ke neraka jahanam. Ada yang mengatakan dilipat di depan kaki, dan dilipat kaki seperti ngelipat kayu krek, kemudian taruh di kepala, kakinya sampai di ubun-ubun, dilemparkan dalam neraka jahanam. Ada yang mengatakan sebagian malaikat menarik kaki mereka sehingga dia tergeret di atas kepalanya, ditarik oleh malaikat, lemparkan. Ada yang mengatakan malaikat menarik ubun-ubunnya sehingga digeret di atas wajahnya untuk dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini intinya, mereka dimasukkan dalam neraka jahanam dengan paksa. Mereka tidak mau, tapi dipaksa oleh malaikat dengan cara yang sangat menghinakan mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kembali lagi Allah sebutkan ini semua nikmat. Nikmatnya apa tadi? Peringatan. Peringatan kepada kita semua agar jangan bermaksiat. Peringatan itu adalah nikmat bagi kita. Karena kalau kita tidak diingatkan, kita akan lalai. Kita merasa hidup selamanya, kita merasa Allah tidak mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, sehingga kita lalai, atau kita meninggal dunia. Atau meninggal dunia. Orang terkadang lalai. Saya punya kawan dua malam lalu cerita, tetangganya meninggal dunia dalam kondisi sedang main judi. Sedang main judi, tiba-tiba dia lagi ngeliat kartu, tahu-tahu meninggal dalam kondisi masih pegang apa? Kartu. Kaku. Ya, akhirnya tidak merasa dia bakalan mati. Tiba-tiba Allah cabut nyawanya di saat dia sedang bermaksiat seperti itu. Waliyadzubillah. Oleh karenanya dengan ada peringatan-peringatan, ini nikmat bagi kita agar kita sadar, karena kita sering lalai. Kita sering lalai, ikhwan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun." Inilah neraka jahannam yang kalian masuk, yang didustakan oleh orang-orang mujrimun. Kalian dustakan, sekarang kalian rasakan. Ini toh yang kalian dustakan selama ini, yang kalian bilang Muhammad mana neraka, turunkan kami azab, mana azab nih yang kalian dustakan. Kalian rasakan sekarang. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka berkeliling di antara neraka tersebut dan di antara air yang mendidih yang sangat panas. Hamim itu air yang sangat panas, an itu di puncak kepanasan, air yang di puncak sangat panas yang sudah dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan neraka jahanam, menanti penghuninya datang setiap hari bertambah rasa panasnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia. Sampai sini saja kajian kita. Ayat-ayat berikutnya, paragraf berikutnya tentang surga dan bidadari, kita tunda pekan depan insyaallah taala. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan fase terakhir dari surat Ar-Rahman kalau Allah masih memberikan kita kehidupan. Ustaz, apa hukumnya menonton film religi di bioskop? Ya, saya bilang bioskop tempat maksiat, ya. Taruhlah film tersebut disyariatkan untuk dinonton. Taruhlah. Toh tempatnya pun, apa namanya? Tempat maksiat. Bergabung ikhtilat laki-laki perempuan. Atau bioskopnya sekarang dibagi. Perempuan depan, perempuan belakang, laki-laki depan. Mungkin sudah berubah. Kemudian apakah yang datang semua? Kemudian berjilbab syar'i, ya. Kemudian film tersebut tidak kosong dari terbuka aurat wanita, kemudian ada musik-musik dan yang lainnya, ya. Ya, tapi beda kalau berpendapat musik halal, ya, joget halal misalnya, ya, kemudian nonton begituan halal, ya, repot. Saya bilang, ya, bukan begitu cara kita mengajarkan Islam kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, ya. Maka alhamdulillah untuk menambah iman banyak caranya, tidak harus ke bioskop, ya. Apalagi saya katakan tadi tempatnya tempat kemungkaran, ya. Ustaz, apakah memakai helm ketika berkendaraan termasuk mendaati pemimpin? Iya, ini peraturan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan penguasa kalian. Ulil amri itu yang mengurus urusan kalian, ya. Dan kita tahu yang mengurus urusan kita ya pemerintah, ya.
Urusan kita diurus oleh pemerintah, negara kita diurus oleh pemerintah. Maka semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang di situ ada manfaat, maka harus kita taati, ya, harus kita taati. Meskipun tidak dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, makanya Allah mengatakan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, yaitu Al-Qur'an hadis. Dan kepada pemerintah yang justru tidak ada dalilnya harus kita taati. Kalau pemerintah suruh sholat, enggak usah disuruh juga kita harus apa? Sholat. Nah, ada peraturan-peraturan pemerintah yang datangkan maslahat, contoh seperti peraturan lalu lintas, contoh seperti pakai helm, ya. Maka kita berusaha menjalankan peraturan tersebut. Ini bentuk menjalankan perintah Allah, wa ulil amri minkum, taatlah kepada penguasa di antara kalian. Adapun kalau penguasa menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Afwan hanya ingin mengingatkan, wah ini nikmat dengar peringatan. Banyak dari kita para penuntut ilmu dan yang sudah ngaji mengenal sunnah yang masih merokok. Seperti beberapa ikhwan yang duduk di majelis ini. Ayo, siapa? Angkat tangan. Mereka pada merokok di luar masjid sebelum masuk ke dalam masjid ini. Mohon diingatkan kembali, ya, seakan cuma rokok yang bisa memberi kenikmatan pada mereka. Jadi berat untuk meninggalkannya. Kata para perokok, antum enggak tahu sih. Nikmatnya kayak apa? Subhanallah. Rokok hukumnya apa? Hukumnya haram. Saya contohkan benar-benar bagaimana firman Allah tentang iblis yang berjanji dengan mengatakan la uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh ya Allah aku akan menghiasi maksiat kepada mereka di atas muka bumi. Rokok, ya, apa sisi enaknya itu apa? Enggak ada, ya. Coba antum para perokok ingat pertama kali antum merokok apa motivasinya? Pasti batuk-batuk, tapi antum paksa-paksa kan, ya. Sampai antum bisa bertahan dengan rokok tersebut sampai kecanduan. Padahal awalnya apa kenikmatannya? Enggak ada. Apa motivasinya? Biar kelihatan gagah, ya. Biar kelihatan keren, ya. Biar kelihatan macho di hadapan perempuan, ya. Atau enggak enak sama kawan. Padahal kalau ente pertama kali merokok pasti batuk-batuk. Pasti enggak enak, ya. Setelah Anda bersabar dalam merokok tersebut baru kemudian ada kenikmatan maksiat di belakangan muncul, ya. Tapi maksud saya ini contoh bahwasanya suatu yang benar-benar tidak enak dihiasi oleh syaitan sehingga menjadi suatu yang dibanggakan. Suatu yang dibanggakan, ya. Yang lebih menyedihkan sekarang, ya. Ya, tatkala pajak rokok mau dinaikkan, sebagian orang-orang Islam tidak setuju. Ya. Ya, maunya rokok dimurahkan, ya. Maunya rokok dimurahkan, ya. Ya. Makanya iklan rokok itu, ya, mungkin akan lebih laris kalau yang muncul di iklan kiai yang sedang merokok. Mungkin lebih laris, ya. Jadi masalah kita melarang orang merokok sementara kita dapati sebagian ustadz, sebagian kiai juga ikut apa? Merokok. Bahkan mendukung adanya rokok. Bahkan menolak pemerintah kalau mau menaikkan pajak rokok. Ya. Jadi ya saya katakan kepada ikhwan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ustadz, saya bangun kesiangan. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya pergi ke masjid sendirian. Apakah saya sholat subuh langsung atau sholat qobliyah subuh terlebih dahulu? Ataukah saya sunnah fajar di rumah setelah itu baru pergi ke masjid? Udah ente bangun di rumah, ente bangun, ente sholat dua rakaat sebelum subuh, ente sholat subuh, ya. Nggak apa-apa di rumah saja, terlambat, ya. Orang juga sudah buyar di mana? Di masjid. Dia sholat di rumah, ya, nggak apa-apa, qobliyah dulu. Qobliyah dulu, baru kemudian sholat subuh, dan itu pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah ketiduran dengan para sahabat, ya. Kemudian Nabi akhirnya sholat qobliyah, baru kemudian sholat subuh, ya. Ya, terkadang seorang kelelahan dan keletihan akhirnya tertidur. Saya penjual martabak. Saya saat melayani pesanan, terkadang ada yang tebal dan ada yang tipis. Sesuai naluri saya, tidak bisa dipatok. Apakah yang termasuk mengurangi takaran? Enggak, kita kan berusaha. Martabak tidak bisa di... Ya, pokoknya nanti martabak modelnya begini, ya. Jelas telurnya berapa kan bisa ditakar. Telurnya bisa ditakar. Tepungnya begitu, ya.
Dia sudah tahu model martabak tidak tidak sama semua beratnya. Pembeli pun apa? Tahu. Ini di antara hal yang dimaafkan ya. Karena tidak signifikan ya. Dia sudah berusaha sesuai dengan yang biasa, tapi tidak mungkin gramnya semua semua sama ya. Telurnya pun tidak mungkin sama, tiga bisa jadi ada yang besar, ada yang apa? Kecil ya. Tapi tiga telur sudah jelas misalnya. Martabak berapa telur? Tiga telur, empat telur, jelas empat. Kalau ente jadikan tiga, itu ente dosa. Tapi demikian saja, banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Antum bisa tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.